Sahabat YouTube dan sahabat Facebook, ini teman-teman dari Geraha MBRK berkunjung di penangkaran langsung Geraha MBRK. Mas Dwi dari Jepara dan Mas Rian dari Solo. Mas Rian Solonya mana, Mas? Karanganyar Solo nih, lagi pada lihat-lihat penangkaran di Geraha MBRK. Silahkan Mas tanya sesuatu. Silahkan, mau di apa ini, posisi mabung kali ini, Mas. Lagi dorong ekor. Nah, kayak ini. Kalau ini posisinya lagi beranak ini, Mas. Mas Rian, ini yang semalam, Mas Rian. Nah, kayak gini, Mas. Sampean kalau nggak mau bertanya, saya kasih jawaban langsung aja. Posisi kandang harus seperti ini ya. Terus glodok kalau bisa di depan, jangan di dalam. Kenapa harus di depan? Karena ngelihat panennya gampang, nganu anakannya. Jadi kalau di dalam sampai dadak kudu masuk dulu kan? Stres lah. Gitu nih stres. Nah, contoh kayak gini, Mas. Tuh induknya baru keluar. Tuh anakannya udah netes, Mas. Ya kan? Coba dilihat. Tuh, ini telur 4 netes 1, Mas, tuh. Karena ya kemarin keganggu-keganggu kan. Ini kalau besok, kalau besok ini enggak netes lagi, berarti ini ya tetesnya anak satu doang. Itu kalau yang enggak netes, pokoknya besok baru diambil. Tuh, lihat-lihat sana kandangnya. Ini kandang MBRK 2 lantai. Nanti yang di belakang itu baru diproses 4 lantai, Mas. Tuh. Sederhana aku aja kandangnya sebenarnya, Mas. Sehingga ini angker ya, Pak? Angker. Ini juga angker, Mas. Wes ngendok iku? Iya. Ya, telure berapa ini? 1 2 3. Iya, telur. Oh iya, telur 3, Mas, tuh. Kalau di MBRK kayak gini dilihat-lihat ya apa, Mas? Enggak apa-apa. Saya burungnya udah bandel. Udah bandel-bandel. Telurnya 3. Tuh, pejantan dan induknya 12 hari. Kalau ini angker. Nah, sekarang gini, Mas. Ya, ini netes. Ini netes. Ini nelor 3, yang itu angkrem, yang ono mabung, yang ono angkrem lagi, yang ono, wah ini belum yang ada yang di atas. Wah, udah berapa? Nah, ini aja sebenarnya nggak usah muluk-muluk, harus punya berapa puluh pasang, nggak usah. Sampean punya 2-3 pasang wis istimewa, Mas. Ukurannya kandang 80 sama kali 2 meter. Ukuran efektif, ke sini 80, ke sononya 1 meter 80, tinggi 2 meter cukup. Jadi ini maksimal 5 meter selalu ya, Om? Gak apa-apa. Dure? Dure 2 meter kalau bisa, Mas. Jangan sampai tinggi sampai 3 meter. Ketinggian. Serang, Mas, dure 3 meter lah. Jadi kalau kita masuk ya, dulu kalau diambil, mau dipindah, mau diapa-apa, Oh, sing nganu ya, trahe glamor ya. Iya, iki sing betinane sing trahe glamor, trotol sing isih nganu ra? Iya. Sing trotol wis produksi. Sik sayape sik ana trotole, Mas, wis produksi. Iya. Iya. Entak dia mau iki. Wis netes urung, Mbak, iki. Belum, guys, ketoke gumono ceplok 2 hari lagi, iki sudah 13 hari.
Sekore yo sampai pelambatnya 2 hari lagi. Standar 19 sampai 20 cm. Ki mah kacer Mas, kacer. Ombyok sing ora nganti ora payu kok ning kono. Iki? Iki trotol yo. Iya, trotolan kacer. Iki mabung. Mabung tapi yo mlodok. Coba. Angkut tiba. Angkut. Oh, iya. Rombak. Tapi engko nek sudah mabung biasanya langsung. Nek lobet malah dhuwur kae sampai ora kanggo Mas. Sore coba tuh. Sampai stres lah pengiris ini. Sendi. Ini mabung tapi bisa masuk produksi. Iki? Iya. Oh iya. Ini bisa produksi. Sing mabung sing ndi? Mabung jantane. Ndak ora bodol. Ora bodol iki tapi lagi iku lagi nganu dorong. Lha iku ra ini kan. Ndok iku. Iya. Walah. Ini yang kalau yang itu Mas, itu indukan Sadewa, Glamor, Galak itu di atas semua. Itu jas-jas semua. Ini Bromo Sulur. Buandel juga sih. Serius. Mabung-mabung ya produksi terus ayo. Ini sing iki Pak. Gimana reaksi? Durung anu, tapi ngangkut ini lho. Lagi ngangkut. Ono ya. Urung lagi ngangkut iki, lagi ngangkut sarang. Coba lihat yang ke atas. Tek 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 tek. Itu yang ekor 25 pakai dorong tapi betinane wis ndok sing RD. Oh, iku sing RD. Eh? RD sing ndi? Iki sing ndi, Pak? Iki RD juga? Iya. Sing mabung kuwi. Oh, iya mabung. Sing iki ya mabung RD. Arene cuma mabung. Ekor 25. Sing iki. Kanu nggih, ekore manung mbok jipuk. Yo do mabung-mabung kabeh, Mas. Nah, iki Mas, iki RD iki. Ekore 25. Iki ekor Sulawesi senti tapi copot ekore. Tapi posisi induke. Induke ya angkrem. Tuh, ini dia betul. Anak dokter. Sisi ya? Mana sisi ya? Oh, lagi sisi ya, Pak? Eh? Oh, gak telu. Telu. Gak telu mana ini? Iya, telu. Gue diangker nih terus, bawa nganu, bawa raya. Ini yang balak ini, Mas. Push! Anaknya telu tuh. Sing arisan iki Mas. Arisan iso. Heeh. Sing balak ini cuman sing wis entuk iki. Budi Santoso Bekasi cukup iki. Heeh. Iki anaknya mau telu mau. Posisi saiki iki kan memang sengaja betinane tak gawe sing ekor panjang. Sing pejantane balak ikan kok dadi tembusnya panjang juga. Volumene dan iki bisa mbolobana nang RKM ngate dodi wong ya, Pak. Iki cetane ngene dhisik critane, Mas. Ekor hitam jantane terus betinane hitam putih. Jadi ini anake balak. Usia 8 bulan iki sualah nang RKM ini nanti, wah mas kalau itu diturunin enggak lah kan labran ya. Tapi enggak ya itu kontrak itu wes wah gemuk nah saya ini glamor ini
Blamor iki dorong ekor, terus betinane pun angkrem. Angkrem. Nah, iki sakit wae. Awalnya lobet mas, lobet nyampe nyampe pusing karena lobet itu. Lobet ini sekok ini atau sekok ini anak-anak yang terlalu dicipu-cipu ini mas. Lobet. Nah, engko rencananya lobet di tidak ini, di tidak di koloni kabe. Ingat iko? Iya, khusus dhuwur kok kanggo manuk. Iki kanggo manuk lobet rencanane iko sing kene digawe mure kabeh. Iku malah ana ijo kali ijo anakne Batman ya, Pak ya? Iya, anake Batman. Heeh. Jadi sing tengah kuwi ana 12 ekor anakane. 12 ekor iki ya? 12 ekor. Wis metu hujane iki. Sing ndi? Oh ya sing iki ya? Iya, iki 12 ekor iki. Kae kae anake papat. Iki anake papat. Nah, kae anake yo papat. Iki telu kae iki. Iki wis meh metu iki. Iki kadang muntuk-muntuk metu, kadang metu. Ijo tapi iki anake tembus anu Batman. Batman siji karo ijone siji, birune siji. Kae biasane ngriku gene awal, Mas. Gen awal itu biasane pertamane anakan Batman tapi keluar anak ini ijo ngono. Anakane diternak dadi keluar Batman. Ini cara terah kayaan kabeh sih. Iki. Kan manuk dinggo lomba-lomba awale Mas, tapi terus karena bapak wis ora sanggup ngingone si koloni-koloni wae lah. Dikek ngejodone iki gak nganu Mas, gak jodone sepasang-pasang gak. Anggere diplono lanang wedok anake. Wah, dong anak-anak wae. Mone sakmene iki diisi sepasang dong anak, dong anak, dong anak antuk. Dumbar karo bapak. Nah, sing iki kandang anyar khusus mure nek iki ukurane kaya ngene Mas. Jadi mengko iso dipraktekno nang omah. Nggih. Nah, iki kandangnya lebih sempit Mas nek sing iki. Dadi ukuran diameter iki mah gak kaya sing lantai 2 iki Mas, iki lantai 4. Diameter sing kene iki ada yang ukuran 70, ada yang ukuran 75, ada yang 80. Dadi iki seret 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 ngono. Dadi ngisore pun yang padha, cuman penerangannya dari sono doang. Jadi kalau ini yang atas nanti ada sirkulasi matahari dari atas ke sini ya. Ini kan siang tuh, kena matahari kan. Tapi kalau bawah ndak kena matahari, dia hanya mengandalkan sirkulasi dari belakang. Heeh. Engko kan iso didelok sirkulasi dari belakang. Oke, nah ini mengko isek tidak neh lantai papat. Ini berarti bawah 1, 2, ini tidak neh 3, ini pakai 3 sekat-sekat sekarang. Ini tukangnya kan libur kan bodoh. Papat mas. Nek sing ning kono rencana karo didak neh ketoke enggak usah lah karena nek iko didak matahari ketutup. Oh, yang ngono, jadi sini nanti enggak dapat matahari. Oke, sahabat YouTube, ini ada teman-teman dari Jepara. Nah, kita selesai dulu. Sekarang ganti live Facebook.